Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang project IoT saya, yaitu membuat suatu home automation yang berbasis dengan IoT menggunakan microcontroller Node MCU ESP8266 dan nantinya akan dikontrol menggunakan aplikasi Google Assistant. Oke, jadi di sini saya membuat dalam bentuk prototype seperti ini. Nantinya akan ada 3 buah output yang akan dikontrol, yaitu ada tirai jendela, kemudian ada lampu dan juga kipas angin. Oke, kita lihat untuk hardware-nya dulu. Nah, ini adalah hardware. Ketika box-nya dibuka, ini ada Node MCU-nya, kemudian ada modul step down dan juga ada relay 4 channel untuk switch-nya. Ini di sini untuk mekanisme tirainya menggunakan motor DC atau dinamo. Di sini menggunakan tali juga. Kemudian ada lampu dan juga ada kipas angin. Untuk cara kerjanya sendiri, nantinya kita akan mengontrol menggunakan aplikasi Google Assistant dari smartphone, yaitu dengan cara kerjanya kita terlebih dahulu melakukan konfigurasi menggunakan IFTTT, di mana kita akan mengkonfigurasi command atau perintah-perintah yang nantinya akan kita gunakan di sini. Kemudian kalau sudah dikonfigurasi, maka kita bisa melakukan perintah tersebut menggunakan aplikasi Google Assistant dan nanti akan diteruskan ke platform yang saya gunakan, yaitu ada Fit.io yang nantinya diteruskan ke ini Node MCU menggunakan jaringan WiFi yang sudah dikonfigurasi juga. Oke, baik, untuk langkah selanjutnya adalah demonstrasi alatnya. Untuk posisi handphone di sebelah sana, kemudian untuk alatnya sudah dicolokkan ke stop kontak sehingga posisi sekarang sudah standby. Langsung saja kita masukkan perintah menggunakan Google Assistant-nya. Oke, Google, hidupkan lampu pijar. Oke, Google, matikan lampu pijar. Oke, lampu dimatikan. Oke, Google, putar kipas angin. Oke, kipas angin diputar. Oke, Google, hentikan kipas angin. Oke, Google, buka tirai jendela. Oke, buka tirai jendela. Oke, Google, tutup tirai jendela. Oke, tadi itu untuk demonstrasi alatnya dengan menggunakan aplikasi Google Assistant. Terima kasih telah menyaksikan video ini.